Hey, what's up guys, welcome back to my channel. Okay, guys, dalam kesempatan video kali ini gua akan buat menu lagi ya guys. Okay, dalam video kali ini gua akan kasih tahu tutorial tentang cara membuat kapal pinisi ya guys yang sedang gua pegang ini, dan tentunya memanfaatkan 5 kardus menjadi barang nilai. Okay, selengkapnya kita langsung masuk ke tutorialnya ya, let's go. Okay, guys, untuk bahan yang kita butuhkan pertama kardus ya guys. Ini nanti kardus ini untuk membuat miniaturnya ya. Oke, untuk bahan yang kedua yaitu lidi ya guys. Oke, selanjutnya alat-alat yang kita butuhkan untuk membuat miniatur adalah cutter, spidol snowman ya guys, dan pensil dan penghapusnya juga ya. Gunting, spidol snowman. Untuk spidol snowman ini fungsinya nanti untuk mewarnai jendelanya ya guys. Guys, dan lem tembak. Jika kalian tidak punya lem tembak, kalian bisa menggunakan lem power glue ya guys. Oke, mungkin itu saja untuk alat-alat dan bahannya ya. Oke, langkah yang pertama kita siapkan kardus ya guys yang sudah dipotong-potong ya, seperti ini. Oke, setelah itu kita cari polanya ya guys di internet ya, untuk kapal pinisi ini. Kemudian kita potong ya guys, membentuk seperti ini ya. Selanjutnya kita langsung aja tekuk ya guys, seperti ini. Kemudian kita potong belakang dan bawahnya ya guys, seperti ini. Oke, setelah jadi seperti ini, lalu kita bikin satunya lagi ya guys. Oke, yang sudah kita potong tadi, lalu kita lem ya guys, seperti ini. Selanjutnya kita potong lagi ya guys, membentuk seperti ini. Kemudian kita bikin penutup belakangnya ya. Oke, selanjutnya kita bikin tutup bawahnya ya guys, seperti ini. Kemudian kita bikin tutup atasnya juga ya guys. Untuk polanya kalian bisa mengikuti pola kapalnya ya, seperti ini. Gambar ya seperti ini. Selanjutnya kita akan bikin tanduk depannya ya guys, membentuk peruncingan ya, seperti ini.
kemudian kita bikin penutup belakangnya, guys. Selanjutnya kita bikin tiangnya ya guys. Kita bikin 3 buah ya guys. Tiangnya ini dalamnya dimasukin lidi ya guys, biar kuat ya. Setelah jadi tiangnya, lalu kita bikin layarnya ya guys. Kita bikin 4 buah ya guys, di tengah 2, di depan 1, dan di belakang 1 ya guys, seperti ini. Selanjutnya kita pasangkan tali ya guys. Tali ini buatnya dari kardus ya, membentuk tipis-tipis ya, seperti ini. Oke, kemudian kita bikin layarnya lagi ya guys, di depan ya. Kita membentuk segitiga ya guys. Kita bikin 2 buah ya, seperti ini. Terakhir kita bikin rumah-rumahan ya guys. Kita posisikan rumah-rumahnya ini di tengah ya, seperti ini. Gimana guys menurut kalian untuk miniatur kapal finish ini? Jika kalian sebelum beli ini, jangan lupa like ya guys. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ya guys, biar kalian tahu update-an videonya. Oke, okay? Senang-senang salam kreativitas.